Doa syukuran untuk itu kami minta Bapak Pendeta. Kami sebagai petani untuk terima kasih kepada Bapak Pendeta yang membawakan kita sepatah kata dari Bapak Asisten. Kami mohon kepada pemerintah dalam ini Bapak Bupati agar jaringannya ditambahkan supaya memperluas lagi sawah-sawah yang ada. Hanya jaringan box-box yang ada ditambahkan Bapak. Perluasan jaringan supaya yang di luar-luar kita masih bisa dapat kerjakan. Dan permohonan kami kepada Bapak agar kalau bisa dalam tahun depan atau tahun ini bisa tambahkan 2 sumur bor lagi atau 3 sumur bor lagi. Karena di desa kami ini Bapak tahu bahwa desa paling kekeringan di Rotendao, desa persiapan liter atau desa Noah ini paling kering. Tetapi dengan bantuan dari pemerintah Tamalin Bapak Bupati, maka kami bisa kerja 53 hektar yang ada. Hari ini kita panen untuk perdana, panen perdana sesuai dengan laporan ketua kelompok maupun camat tadi. Untuk kali ini baru pertama kali kita lakukan panen 2 kali. Kita panen kali ini 53 hektar ya. Dari total lahan yang ada nih 400 lebih hektar. Artinya ke depan ini masih harus dikembangkan. Karena itu tadi yang disampaikan oleh ketua kelompok tani terkait dengan keterbatasan air, keterbatasan alat-alat pertanian. Nah itu kita akan genapi, baik yang bersumber dari APBD sendiri maupun yang nanti kita perkuat lagi dari alokasi dana desa maupun dana desa. Nah ini terkait dengan permintaan sumur bor. Memang daerah ini daerah kering dan harus dikuatkan sumber airnya. Jadi pada tahun anggaran 2017 kita upayakan untuk bisa kita perluas ketersediaan sumur bor dan perluasan jaringan perpipaan untuk masuk ke area persawahan sebagaimana tadi disampaikan oleh ketua kelompok tani tadi.